Hari ini kami telah selesai melaksanakan pemeriksaan kendaraan dinas sewa dan kendaraan dinas plat merah yang pengadaannya dilakukan tahun ini oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kami sebagai pengampu kendaraan dinas di subbagian kendaraan dan perjalanan dinas di bawah bagian rumah tangga melakukan support terhadap pelaksanaan pekerjaan ini, pelaksanaan pemeriksaan ini, dan tentu saja ini juga didampingi oleh PPK Biro Umum Pak Adi Gunawan dan disupervisi oleh Pak Idris sebagai kepala rumah tangga serta arahan dari Pak Kepala Biro Umum. Pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan cukup baik, di mana pemeriksaan dilakukan dengan mengecek TNK, nomor rangka, dan nomor mesin. Tadi semuanya berjalan dengan baik, dan ini juga kami ucapkan terima kasih buat tim dari BPK yang telah memberikan petunjuk kepada kami apa-apa saja yang harus disiapkan untuk pemeriksaan ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendampingi tim Badan Pemeriksa Keuangan dalam acara pemeriksaan interim laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, di mana tim BPK meminta kita cek fisik mobil sewa, pengadaan sewa mobil pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 November 2021. Yang akan kita cek fisik adalah mobil sewa dari ASA sebanyak 55 unit mobil yang terdiri dari 35 unit mobil expander yang diperuntukkan untuk mobil operasional bagian, biasanya dipakai oleh kepala bagian masing-masing di biro masing-masing unit sekretariat jenderal, dan 20 unit mobil Fortuner yang diperuntukkan untuk Pimti Pratama, Pimti Madya, Wamen, dan Menteri Hukum dan HAM.